Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Al-Fajar, Mas Bos sekalian. Doni hari ini punya mobil city car. Mobil ini memang rada jarang di pasaran ya, tapi mobil ini adalah mobil Korea. Kalau mobil Korea itu sejenis dengan KIA, dan ini yang mobil kita mau review ada Hyundai. Hyundai itu ada Hyundai i10, ada Hyundai i20. Nah, yang ini i10 Mas Bos. Jadi mobilnya kecil, mobilnya mungil. Nah, ini di belakang saya. Ya, mobilnya kecil, mobilnya mungil, tapi mobil ini adalah salah satu mobil yang ternyaman ya. Ternyaman di kelasnya karena apa? Memang platnya juga tebal, Mas Bos. Yuk, kita lihat mobilnya seperti apa. Mudah-mudahan Mas Bos suka. Apabila Mas Bos sudah penasaran dengan mobilnya, seperti biasa silakan apabila mau pembelian online di 0877-3007-6399 atau mau langsung datang ke showroom kita, boleh di Jalan Raya Talang nomor 400A Talang Tegal ya. Jangan lupa Mas Bos, Talang Tegal ya. Jadi dari pintu tol nanti belok kanan atau dari kota Tegal nanti kiri jalan. Mantap Mas Bos. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mas Bos, sebelum kita bahas eksterior, kita bahas interior dulu ya. Jadi biar Mas Bos juga tahu, kayak apa sih Hyundai i10 gitu ya. i10 itu i10 ya Mas Bos. Jadi mobil ini salah satu mobil yang ya digadang-gadang Hyundai akan booming pada saat itu. Ini model stirnya lucu ya Mas Bos. Oke, coba AC-nya kita nyalakan. Klik. Wih, AC-nya senyap loh. Dan ini kayaknya dingin. Oh iya, dingin. Dingin Mas Bos. Enak ya. Mobilnya kecil dan mungil ya. Kecil dan mungil. Kalau kecil sudah pasti mungil. Kalau mungil belum tentu kecil. Mas Bos bisa aja. Oke, ini kalau secara fitur dia mirip dengan Hyundai Atos ya. Mirip. Spion, kemudian ini spionnya belum elektrik, masih manual, tapi tidak ada masalah. Ini juga cukup kejangkau tuh. Ini hanya masalah fitur ya Mas Bos, tapi prinsipnya ini adalah mobil irit ya enggak. Ini manual. Secara layout untuk pemandangan ke depan itu lebih enak ya. Untuk fitur-fitur juga, belakang sudah power window, sudah lega juga, sudah ada defogger ya itu. Ini defoggernya kayaknya masih jalan. Wah, ada wiper juga. Wih, tuh. Ini nanti kita coba pada saat hujan Mas Bos. Ini seru nih. Wah, mantap. Ini juga jalan ya. Ini harganya berapa nih Mas Bos? Murah nih pasti nih. Ini buat Mas Bos kalian yang punya anak kecil ya, mau lulus SMU gitu ya, usia 17 lebih. Pertama kali buat ajar-ajaran nih, kayaknya bagus. Ini enteng banget. Ini enteng banget Mas Bos. Oke, audio kita nyalakan. Audio nuansanya biru. Radio ini hanya radio SV. Oke. Oh, AC dingin ya Mas Bos. AC dingin, kemudian apa lagi? Nah. Oke ya. Audio jangan. Bunyi maksudnya. Kilometernya berapa nih? 71.000 Mas Bos. Sedikit banget Mas Bos, 71.000. Nah. Oke. Habis ini kita lihat eksterior ya Mas Bos, tapi kita bersolawat dulu Mas Bos biar kita mendapatkan syafaat besok diambil akhir 9 kali Mas Bos. 9 kali dalam sehari kita bersolawat supaya kita mendapatkan syafaat. Dan ini hari Kamis ya, besok hari Jumat. Nah, bagi Mas Bos yang mau ke makam bersiarah, intinya itu ke makam itu adalah suatu untuk mengingatkan kita ya, bahwa besok kita akan menyusul mereka gitu ya.
siapapun pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, siapapun yang bernyawa pasti akan binasa. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Kita lihat eksterior dan mesin ya, sambil nanti kita coba mobilnya selincah apa sih Mas Bos. Nah, ini ketika lampu dinyalakan dan ini dia serep. Serep ada ya Mas Bos, dan ini bisa ditekuk ke depan. Mantap Mas Bos. Mobilnya cekli dan mungil. Mungil dan cekli. Ya. Ini hanya belum di salon aja. 3 silinder ya. 4 Mas Bos. 4 silinder ini. Pantesan mesinnya halus. Mesinnya halus Mas Bos. Ini tadi kalau di salon lebih bagus lagi Mas Bos. Dan ininya tebel ya. Platnya tebel. Mantap. Mantap ya. Mobilnya cekli. Mungil. Mobilnya mungil. Ini mungil sekali. Oke, kita coba ya Mas Bos. Ya, kita belum pernah kan review sambil hujan-hujanan. Nah, kita coba Mas Bos. Kemudian ada ini ya, kesan-kesan tersendiri ya. Sebaiknya ada. Kita coba dulu yuk. Ini bisa di-install Mas Bos kayaknya nih. Nah. Set. Wah. Ini namanya tilt steering ya. Naik turun. Kemudian. Koplingnya enak banget nih. Koplingnya empuk gitu ya. Serius. Empuk. Nariknya juga enak nih. Serius. Mantap. Enak Mas Bos. Nariknya enak. Tapi hujan Mas Bos. Hujan Mas Bos. Hujan enak. Oke ya. Banyak Mas Bos ini. Di dalamnya itu kokpitnya tuh enak banget nih. Bener ya. Jadi Doni merasakan beberapa kokpit mobil. Ada yang harganya mahal, disetirin kurang oke gitu ya. Ada yang harganya sedengan, dinaikin. Maksudnya dinaikin itu view ya, view dari ini nih. View dari kabin itu enak gitu ya. Ada yang murah dinaikin enak banget juga ada. Jadi itu hanya persepsi Mas Bos, persepsi yang kita ciptakan bahwa kalau kita sudah termindset, wah beli ini gitu ya. Atas dasar apa? Atas dasar suka dan tidak suka. Tapi tidak melihat fitur, tidak melihat sisi kenyamanan. Kemudian menurut Doni sih lebih baik fitur yang melimpah ya. Asalkan itu kita mengendarinya adalah nyaman. Masalah pajak dan lain-lain itu masalah pilihan ya Mas Bos. Kita lebih baik bijaksana juga.
Nah, kalau Doni sih beli mobil ya insya Allah dipakai ya. Masalah nanti bosan dijual, rugi itu sudah biasa karena mobil second. Enak banget mas. Keren, mobilnya keren. Mantap, mantap, mantap. Oke mas bos, demikian tadi kita sudah review tentang Hyundai i10. Hyundai i10 adalah mobil city car ya. Mobilnya enak banget mas bos. Mobilnya itu dinaikin tuh enak gitu loh ya. View ke belakang, view ke samping, ke depan, itu view-nya tuh enak semua. Jadi visibilitasnya itu okay gitu ya. Dilihat itu enak gitu. Kita nyetir bisa lihat kanan kiri ya. Jadi untuk safety-nya itu tinggi. Artinya Hyundai menciptakan mobil i10 terus i12 itu mobilnya mantap. Jadi bagi mas bos yang sudah langsung kepincut, silakan telepon aja 0877-3007-6399 atau datang ke showroom kita di Jalan Raya Talang nomor 400A ya, Talang Tegal. Saya Donald Fajar, terima kasih sudah mantengin terus ya. Alhamdulillah, masyukurillah, hujan lebat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.